Yuk. Suasana pagi Jatinegara. Di sini belum datang semua nih, biasanya sampai di pinggir-pinggir nih. Nah, di hari Minggu loh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa balik lagi nih di salah satu lokasi favorit saya untuk baca apa untuk batu akik yang ada di Jatinegara, termurah, terlengkap dan kualitas tidak kaleng-kaleng. Nah, kebetulan hari ini atau pagi hari ini saya tuh pengen update di salah satu lapak spesialis bacan loko yang sudah lama kita tidak update. Kita coba kita kunjungi dulu untuk melihat koleksi-koleksi terkini yang ada di lapak beliau nih. Ini arah pahala nih, itu belum pada datang tuh parkiran tuh. Tuh udah disiapin tuh. Waduh. Seperti biasa kalau di lapak ini kan memang spesialis bacan doko, jadi umumnya itu atau dominannya itu batu bacan. Oh, ownernya tuh gimana, sehat Kang? Alhamdulillah, yang penting itu dulu, sehat dulu utama ya. Oke, di kan ini kan sudah lama kita nggak update nih. Untuk pagi hari ini yang mana dulu yang kita mau lihatkan ke teman-teman nih, karena di sini kan banyak banget pilihannya nih. Apa kita mulai dari bahan? Ini apa dia? Doko apa? Doko. Oh, doko ya, maksudnya. Dia banyak totolnya. Ini contoh hasil. Oh, oke. Bahannya ini, jadinya ini. Oke, nih teman-teman lihat ya. Ini bongkahannya kayak gini nih. Biasa aja memang, tapi setelah jadi. Wadidaw. Porcelain, body glass ya dibilangnya. Kita kalau dibongkahan ini tetap kita tawarkan juga ya? Tetap ya. Nah, kalau misalkan yang udah jadi gini kita kasih berapa biasanya, Bang? 400.000. Oke. Nah, tinggal naik kering ya. Ya, jadi udah pola halus. Oke. Kalau yang bongkahan dari 100 sampai 300. Oke, dari 100 sampai 300. Kalau itu birunya lebih banyak ya. Tapi ini juga kalau di poles bisa jadi ada yang muncul kayak gitu juga ya. Oke. Ini ada juga yang agak gede, ada agak gede. Oke, bongkahan sudah. Nah, kalau yang ini nih, ini dulu nih. Ini paket apa satuan? Satuan boleh, borongan boleh. Oke, satuan boleh, borongan boleh. Estimasi satuan kita kasih berapa? 100.000. Masa? Ini kalau udah naik kering mah saya jual 300 jadi ini. Sampai 150. Iya, karena dia udah ini ya, udah apa namanya? Giwang ya, betul, lebih ke giwang. Jadi satuan boleh, borongan boleh. Tapi di sini juga ada nih. Nih, pilihannya nih, tinggal datang ke sini atau mungkin WhatsApp ke ownernya, nanti di akhir video seperti biasa kita minta kontak personnya ya. Tuh. Nah, di sini ini polkas ini mah. Iya, polkas. Kalau polkas kita kasih berapa nih polkas? Dari harga 50 sampai 150. Oke, dari 50 sampai 150.000 ya. Polkas, pola kasar. Asik. Ada bongkahan juga. Ini kan kecil-kecil nih, kita jual juga nih. Enggak, maksudnya kita kasih berapa kalau yang kecil-kecil ini? 50.000. Soalnya ini masih bisa jadi karena bisa kayak gitu tuh. Itu contohnya tuh. Oh, cakep-cakep jadinya nih. Jangan lihat bongkahan ininya nih, lihat kalau udah jadinya. Terus kalau yang di sini nih, ini yang berapaan? Yang kembang ini 300. Oke. Okay. Yang ini 100.000-an. Oke, okay, ada yang 300, ada yang 100.000-an. Oke, okay, siap. Nah, ini kan bongkahannya agak gede-gede nih. Ini kita kasih berapa kalau yang kayak gini ukuran ini? 350.000. Oke. Okay. Ini bisa jadi 2, bisa jadi 3 ya, tergantung ya seleranya maunya yang ukuran seberapa, karena kan tukang polis itu kan paling jago dia. Spesialis kan, jadi dia bisa menyesuaikan ini cocoknya jadi 1 apa jadi 2. Yang penting kan cari ringnya dulu. Oh, itu contohnya. Oke, okay, ini bongkahannya kalau jadi kurang lebih kayak gini ya. Nah, kalau sudah jadi begini kita kasih berapa? Oke, okay, 700.000 ukuran jumbo begini. Ya udah nih, 700.000. Ini bahannya begini, jadinya begini nih. Sudah dipoles ini. Pokoknya ini tinggal naik kering ya. Tinggal naik kering. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang di ini kan banyak yang di kotak-kotakan nih. Kotak-kotakan banyak. Walaupun sebenarnya juga ada
jenis lain. Ini hanya pemanis nih, karena prioritas kita di sini tuh bacan ya. Karena memang beliau ini lapak spesialis bacan Dopo. Coba kita lihat untuk yang sini dulu nih. Ini paket berapaan nih? 150 sampai 300. Oke, 150.000 sampai 300. Ini coba saya spill satu persatu. Ini estimasi harga 150.000 sampai 300. Aduh, mamai bikin dompet bergetar dan ini. Udah apa namanya? Udah halus semua, udah clean semua, udah porcelain semua. 150 itu berarti dilihat dari ukurannya juga ya. 150.000 sampai 300 bikin dompet bergetar. Nah, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini kan ada juga nih di sini yang begini-begini kita kasih berapa nih? 200.000-an. Ini yang 200.000-an ada, tinggal dipilih saja mau yang mana. Oh, ini ada melintang satu nih. Bacan Dopo lo coba nih. Jadi lapak ini enggak perlu curhat, sudah murah, Bray. Nah, ini anu kayaknya Dopo Kembang, ya? Iya, betul. Oh, Dopo Kembang. Mana sih? Oh, ini. Kita kasih berapa nih di kotak ini? 200 sampai 300. Oke, 200 sampai 300.000. Oh, tadi bapak itu soto. Soto apa namanya? Toprak. Oh, sayur, ketupat sayur. Nah, ini biasanya batu gambar begini tuh ada motif nih. Jadi kalau teman-teman teliti untuk memilih, umumnya batu gambar, yang namanya juga batu gambar ya, pasti ada motif-motif yang kemungkinan bisa menjadi daya, menambah daya jualnya ya. Karena misalnya kita beli 500 di sini, kalau dapat motif ya bisa 1 juta, 2 juta ya enggak? Kurang lebih kayak gitu biasanya. Nah, kalau yang di sini berapa nih? 400.000. Oke. 250 sampai 500. Oke. Okay. Ini bacan juga warnanya begini. Oh. Berarti bacan ini antik juga, ada warna-warna gioknya. Kayak di bawah kulit. Oh, oke. Okay. Saya baru lihat loh bacan warna begini. Saya kan ada yang... nih, jadi ini termasuknya antik ini, warna-warna begini nih. Oke, terus di sini juga ada. Ini di sini berapaan? 200 sampai 300. 200 sampai 300 yang belakang? Ini dari 200 sampai 800. Oke, yang ini? Ya, 200 sampai 300. Oh, sama berarti nih ya. Oke, kita spill satu persatu nih. Ada yang semi cutting, ringnya alpaka chrome. Di dalamnya kayak ada taman ya. Ini titanium ini maringnya tuh. Jadi enggak semuanya alpaka ya, ada titanium juga. Bahkan mungkin di beberapa kotak ada juga yang pakai perak ya. Ya. Jadi campur ringnya. Ini semi cutting juga nih. Kita terima kirim-kirim kan? Iya. Oke, skema penjualan kami seperti biasa, dana ditransfer, barang kami kirim ya. Karena COD secara material itu kami agak riskan. Atau memang kami memang selama ini kan jualannya di lapak, jadi tidak mungkin kemana-mana. Jadi tidak mungkin kita mau nipu, karena kan kita selalu buka tiap hari. Jadi skemanya dana ditransfer, barang kami kirim. Seluruh Nusantara kita bisa backup, mau dalam kota, bahkan luar negeri. Ini tinggal di screenshot aja mau yang mana ya. Ini screenshot. Ini juga. Nah, sekarang kita agak naik-naik nih, agak mendingan nih. Mulai di sini-sini sampai ujung noh tuh. Yang di sini ini berapa? Yang ini 850. Oke. Okay. Sama 150. Oke, okay, dari 150 sampai 850 yang ini. Ya. Itu 700 sampai 850. Oke, okay, yang ini. Sama. Sama, ini. Dari 400 sampai 1,5. Oh, oke, okay, siap. Kita lanjut.
Jadi itu saya cuma minta estimasi kurang lebih harga dari per item yang ada di sini. Jadi tidak perlu terlalu detail kita jelasin semuanya biar teman-teman itu penasaran sehingga ada upaya untuk merapat ke lapak, ya kan. Tujuan kita kan di sini tuh untuk menarik konsumen ya. Jadi perihal beli atau enggak itu urusan kalian. Yang penting kita sudah berikan informasi, berikan referensi mau di lapak mana bebas. Karena saya jamin kalau ke sini tuh enggak mungkin tidak beli karena banyak lapak di sini. Apalagi kalau nyari bacan di sini spesialis bacan banyak. Jadi tujuan Daeng itu hanya merekrut teman-teman ya untuk datang ke pasar Batu Akik Jatinegara atau Rawa Bening lah ya. Ini alpaka apa perak? Oh iya perak nih. Jadi ada perak, ada alpaka, ada titanium. Jadi menyesuaikan aja. Ada harga, ada kualitas lah pokoknya mah. Ini alpaka nih. Alpaka. Jadi tinggal di screenshot saja mau yang mana tuh. Ini kotak berikut ini banyakkan perak kayaknya ini mah. Tiga. Oh, ini yang perak dulu nih kita lihat ini tuh. Tapi doko apa gulau? Doko ya. Oh, Mijiko. Wah, ini juga cakep nih. Clean juga nih. Ini perak lagi nih. Tinggal pilih aja mau yang mana. Terus kita ke kotak paling belakang. Munjung-munjung nih. Jenong-jenong. Si jenong-jenong. Alpaka ya ini ya? Oke, nih tinggal pilih mau yang mana, no screenshot aja. Nah, di kotak ini yang berapaan? 400. Oke, ini 350. Yang ono? Dari 400 sampai 2 juta. Oke, dari 400 sampai 2 juta. Oke. Juga nih kayak permen ini relaksa ya. Sekarang udah mahal pak, udah bukan murah lagi, sekarang udah naik. Ini naik makanya apa? saya update terus, soalnya bacaan udah bagus, harganya udah kayak dulu. Naik ke mobil? Oh bukan, udah lumayan lah harganya. Makanya kita update terus nih, biar makin mahal, biar makin booming. Oke, yang ujung berapa tadi? Dari berapa ini? Yang itu 1,2. 1,2, oke ini 1,2. Perak ya? Cakep ini peraknya. Handmade ya kayak gitu ya.
juga. Ini sama nih Perak juga ya. Oh, itu warna aslinya tuh. Itu kuningan sari. Kuningan sari ya? Ya. Ini yang berapa? Itu 600. 1 juta lah masa begini 600. Mahalin lah ini, bagus nih. 600 setor ke ownernya, 400 ke saya. Oke, dari semua koleksi yang ada di sini, kontak person yang bisa dihubungi berapa nomornya? 0896 0896 0102 0102 7587 7587. Itu bisa by phone atau WhatsApp ya. Dengan siapa? Didin. Didin, pengiriman kita terima ya. Bukanya di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 5. Oke, tiap hari? Tiap hari. Tiap hari butuh uang emang, buka tiap hari. Oke, brother, thank you. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Tetap semangat ya. Oke, sahabat Daeng, tadi saya sudah review beberapa koleksi yang ada di lapak ini. Bagi teman-teman yang pengen nambah bacaan, di sini salah satu referensinya, karena di sini itu lapak spesialis bacaan doko ya. Jadi tetap skemanya itu ada harga, ada kualitas. Jadi kita menyesuaikan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close-nya di sini aja nih, yang mewah-mewah nih.